Oke guys, selamat datang di Frenzy Tiles. Dan kalian lihat sendiri di atas sini, saya udah mengumpulkan 6.900 gold coin dan 317.400. Ini baru download dan baru banget. Paling sekitar beberapa menit saya main. Saya akan coba tunjukkan pada kalian menu penarikannya. Oke guys, ini dia ternyata menu penarikan paling kecil 1.500.000 guys. Persis banget dengan game Tiles Combo. Jadi kita akan klik yang menukarkan karena ini kas keluar minimalnya 1.500.000. Yang menukarkan ini minimalnya adalah, nah ini dia guys, menu penarikan yang sama persis dengan Tiles Combo. Paling kecil 300, nomor 2-nya 2.000, kemudian 15.000, 30.000 dan 45.000 guys. Karena yang 1.500.000 ini di Tiles Combo sepertinya bau-bau scam. Dan sepertinya ini juga feeling saya kurang lebih sama guys dengan Tiles Combo. Sepertinya yang 300 saja yang bisa kita tarik ya guys ya. Karena yang 2.000 ini kalau seperti Tiles Combo tidak bisa ditarik karena kita nunggu antrian sampai 2.000 orang guys. Jadi kita coba tarik aja yang kas keluar, yang RP300 ini. Saya yakin ini masuk guys, kita coba kas keluar. Oke guys, ini dia menu penarikannya, ada dana dan OVO. Tentunya saya pilih dana karena paling simple. Saya juga pakai dana, tinggal klik dana. Kemudian kita perlu 3.000 koin untuk mencairkan 300. Karena saya udah mengumpulkan 6.900, makanya kayaknya cukup guys untuk menarik 300 ini. Kita akan masukkan nama saya dulu, Bang GS. Oke, kemudian saya akan masukkan akun dana saya. A few moments later. Oke guys, saya udah masukkan akun dana saya dan untuk percobaan pertama saya tulis penuh guys, 081 sekian sekian. Bukan plus 62, 81 sekian sekian, tapi penuh guys, dua-duanya atas bawah sama. Kita akan langsung tarik aja RP300. 3, 2, 1. Oke guys, penarikan sukses dan langsung iklan guys ya. Wah. Oke, kita akan close dan penarikan sukses menarik RP300. Dan apakah yang 300 ini bisa ketarik lagi? Seperti di game Tiles Combo kayaknya nggak bisa kita tarik lagi guys. Jadi cuma sekali, walaupun di sini sepertinya cooldown. Kita diminta lagi untuk mengumpulkan 3.000, tapi kenyataannya sepertinya cuma yang sekali 300 saja guys. Dan untuk menu penarikan 2.000 ini kita perlu 30.000 koin. Dan seperti yang sudah pernah saya alami di game Tiles Combo, setelah kita mencapai semua syaratnya, kita diminta mengantri guys. Jadi buat kalian yang penasaran, tonton aja video Tiles Combo. Saya udah taruh linknya di deskripsi, itu sama persis dengan penarikan seperti ini guys. Dan kita akan close aja, cara bermainnya seperti apa. Kita akan klik logo bumi ini guys. Dan di sini ada level 3, berarti saya udah level 3. Oke guys, ini adalah game Onet atau Lian-Liankan, sama persis dengan game Tiles Combo guys. Coba kita hubungkan aja seperti ini. Nah ini guys, ini game Onet guys. Jadi buat kalian yang suka dengan game Onet, ini lumayan cocok buat kalian. Gamenya sederhana dan tentunya ini bisa membayar. Coba kita klik lagi, kita gabungin lagi. Oke, kita speedrun aja guys, nggak usah lama-lama berpikir. Oh salah guys. Oke, nah ini dia guys. What? Salah klik guys. Coba yang ini bisa. Oke bisa. Kemudian es krim, kemudian kita pilih yang ini, bisa. Kemudian yang ini, oke. Kemudian yang ini, apakah bisa? Oh bisa guys, padahal lumayan jauh. Kita klik lagi, oke, kita klik lagi dan kita dapat kartu beruntung. Di dalam sini ada koin loh guys ya, jadi kita bisa pilih salah satu dengan cara membuka iklan. Coba kita pilih salah satu. Oke, kita akan close dan kita dapat 30.000. Tapi kalian bisa buka ketiga kartu yang tertutup ini, nggak masalah. Tapi nonton iklan guys, siapa yang buka kartu? Tetap guys ya, kita akan close aja dulu. Dan seperti itu aja cara bermainnya. Kita akan coba cek akun dana saya, mudah-mudahan ada yang berhasil masuk. Kita akan ke akun dana saya guys. A few moments later. Oke, sekarang tanggal 19 Mei 2022, pukul 22.25. Kita akan pastikan apakah ada yang masuk 300 tadi. Dan what? Tidak ada yang masuk ternyata guys. Apakah dugaan saya salah? Apakah game ini udah mulai scam? Atau sebenarnya ini adalah pending guys? Coba kita back ke gamenya, kita periksa status penarikan. Oke, kita sudah kembali ke gamenya. Kita klik lagi dan kita coba klik tanda seru ini. Ini adalah status penarikan kita guys. Kita klik. What? Tertunda guys. ID pemesanan 902.
RP300 tertunda. Jadi buat kalian yang ingin mencoba game ini, saya udah taruh link dia di deskripsi. Kasih tahu teman-teman yang lain apakah kalian mengalami delay atau kalian langsung dibayar, guys. Tulis di kolom komentar, nanti komen kalian akan langsung saya pin. Kita akan close saja dulu dan kemudian kita akan close lagi. Jadi karena statusnya tertunda, saya belum bisa menunjukkan apakah game ini membayar atau enggak, guys. Karena statusnya tertunda. Tapi saya punya tips buat kalian yang ingin mempercepat perolehan gold coin atau uang ini, guys. Tidak perlu bermain, caranya cuma seperti ini. Kalian back, kemudian kita klik kartu gosok. Nah ini aja, guys, kalian tinggal main kartu gosok. Jadi kalian punya 0 kartu karena saya udah gesek sebelumnya. Jadi kita akan nonton iklan untuk mendapatkan 3 kali gesek. Kita klik, oke, kita akan close. Dan kita akan gesek, guys. Tersisa 3. Kita dapat 3 kali gesek kartu. Coba kita gesek seperti video, sepertinya ini uang, guys. Udah kelihatan ini dapat uang, dapat 15.000. Lumayan cepet kan? Coba kita klik. Nah, kita dapat koin, guys. Dapat 1.500. Satu kali lagi, kita scratch lagi, kita gosok lagi, dapat koin. Dan kita udah dapat 3.000 koin, cepet banget kan, guys, ya. Coba kita selesaikan satu level. Jadi, jika kalian menyelesaikan gameplaynya, kalian dapat jauh lebih kecil dibanding gosok kartu tadi, guys. Coba kita buktikan. Kita akan selesaikan levelnya. Nah, ini dia, guys. Kalian cuma dapat RP200 koin sekali menyelesaikan level. Dan walaupun dapat uangnya lumayan banyak, 20.850, tapi jika kalian ingin menggunakan ini, kalian minimal 1.500.000, guys. Masih agak janggal dan tidak bisa diketahui apakah benar apa enggak. Tapi yang pasti-pasti, seperti pengalaman saya sebelumnya di game Tales Combo, saya gunakan gold coin dan penarikan pertamanya sebesar 300 perak berhasil, guys. Oke deh. Oke, guys, sebelum saya mengakhiri video ini, saya coba cek lagi akun dana saya apakah beneran ada yang masuk. Mudah-mudahan yang sudah pending sekarang sudah masuk, guys. Kita akan ke akun dana lagi. Oke, kita buka lagi, apakah masuk 300-nya? Kita tunggu. Mudah-mudahan masuk agar saya bisa melanjutkan. Wah, ternyata masih belum masuk, guys. Oke deh, mungkin untuk konten game Frenzy Tiles saya cukupkan dulu sampai di sini. Buat kalian sudah mencoba game ini, lagi-lagi tulis di kolom komentar apakah kalian berhasil atau tidak melakukan withdraw di game ini. Nanti komentar kalian akan saya pin agar bisa langsung dibaca oleh teman-teman semuanya, guys, ya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton, apalagi buat kalian yang sudah subscribe. Tapi buat kalian yang belum subscribe, subscribe sekarang juga, karena setiap hari saya akan mencari game mana yang bisa membayar. Dan jangan lupa klik tombol like jika kalian suka dengan video ini. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.